Oke, Hiser, balik lagi sama gue, Astrid Magang di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di daerah Pekayon ya, lagi ada di salah satu toko secondnya Bursa Velg Second TKB. Ini lagi di PKR, Pekayon Racing Wheel. Langsung aja gue mau lihat-lihat di sini ada velg budget minim gak nih buat kita cek harganya, yuk. Bang siapa nih bang? Febrian. Bang Febrian, boleh dideketin atau dipasang aja di kerahnya bang? Ya, siap. Oke. Oke. Sip. Nah, bang, jadi sini saya itu mau yang jelas nyari velg second lah ya. Iya. Tapi saya di sini mau nyari velg second yang budgetnya 3 jutaan kali ya. 3 juta ya bisa. Mau itu lubang 4 atau lubang 5, kalau misalnya dia budgetnya 3 jutaan, boleh kasih lihat ke saya. Bisa, ada okay. Ya 3 jutaan. Paling yang bisa. OEM atau racing boleh? Boleh ya. Kalau 3 jutaan yang paling kalau untuk OEM yang ini. Ya standar Alphard. Udah sama ban ya? Udah sama ban, velg sama ban, udah pasang balancing. Include sama spuring. Kondisinya gimana? Kondisi ban kalau yang 3 juta itu kurang lebih 65%. 60% kena berapa? 3,5. 3,5. Iya. Ada lagi nggak selain yang OEM? Paling kalau 3,5 lagi nih ada nih 17. Piring 17. 17. Sama ban juga? Iya, sama ban juga. Ini mah kayaknya bannya dibonusin ya? Ada dua yang bagus. Oh, ada yang dua yang bagus. Ya. Kena berapa? Sama 3,5. Sama 3,5 juga. Ring 17, ya. Double PCD, 414. Ya. Oke, ini kan kalau sama ban tadi 3,5. Kalau yang velgnya doang ada nggak? Kalau velgnya ada ini. Ini racing ring 17, ini OM-nya Brio. Banyak. Ini 17, dia velg aja kena 3,2. Ini nih? Iya. Beda itu ya? Sama, beda. Itu juga atas bisa. Ini bisa. 3,2 belum sama ban? Belum berikut ban. Masih bagus sih. Kondisi 80%-an. Catnya masih lumayan iya, lah ya. Dia nggak ada servis atau cuma paling lecet pakai. Iya, nih beberapa nih di bagian iya, lipsnya ya. Lecet pakai aja. Tapi bisa repair nggak kalau di sini? Di sini kita bisa mainin repair velg bisa. Bisa juga. Bisa, iya. Ini juga sama ya? Iya. Lecet pakai saja. Oke, ini masih. Sebenarnya kalau untuk fisik mah masih lumayan lah ya, cuman baret-baret pemakaian doang. Pemakaian ya, betul. Paling kalau mau di repair-repair dikit, ya, dirapihin ya kita bang. Kita rapihin lagi, kita cat ulang lagi. Ini kalau misalnya saya mau minta pakai ban, kira-kira kenanya berapa bang? Kalau ini paling pakai ban sekitar dia 4,5-an. 4,5-an? Iya, kalau dengan kondisi velg yang masih bagus ya. Ini ring berapa? 17. Ini? Ring 17. 17. Anggaplah misalnya buat Avanza masih bisa kan 17? Avanza, 21545. Iya, masih bisa masuk. Kenanya 4,5-an juga? Sama, 4,5. Tapi ya velgnya masih lumayan sih dan lumayan besar kan di ring 17 ya. Kalau ini tadi yang apa, Brio? Ini standar Brio yang ring 14. Berapaan? Standar Brio itu dari antara velgnya aja deh ya. Velgnya doang? 900 sampai 1,2. Oh, ya murah lah ya maksudnya. Ini kita cari yang budget agak gedean nih bang. Di 3 jutaan, ada lagi nggak? 3 jutaan, paling sama itu yang 18. Itu 18, velg aja 3 juta. PCD 5120? Iya, BMW. Untuk BMW 5120. Ini kayaknya banyak juga ya, velg-velg racing ya. Ini banyak juga nih. Velg racing, ini standar Mercy. Ini berapaan? Kalau ini dia kena 6.000. Yang 3 juta aja, bisa. Masih bagus. Jangan yang 6.000-an. Ini berapa? Ya, itu velg ban 3 juta. Velg ban 3 juta. Iya, ini standar Vitara ring 17. Ini standaran Vitara. Oh, ini tapi dope diganti iya, ya. Iya, diganti dia. 3,3 lah. 3,3. Di sini banyak enggak sih yang nyari OEM lagi gitu? Masih ada. Biasanya siapa yang kebanyakan ya, nyari? Ya sih itu dia mau distandarin lagi, mau dijual lagi mobil gitu. Dia nyari OEM-nya lagi. Oh, gitu. Yang pakai kaleng juga banyak yang nyari velg OEM gitu. Iya, kadang-kadang juga bosen dari racing, udah ini distandarin lagi gitu buat harian. Ada enggak kalau misalnya awalnya dia pakai OEM apa terus mau ganti OEM lagi tapi yang OEM mananya gitu? Ada juga kayak gitu. Juga yang kayak gitu. Biasanya apa mobilnya? Ya kebanyakan biasanya carry, ATV.
Oke. Mobil-mobil ya, dinas biasanya ya. Mobil-mobil niaga gitu ya. Ah ini kalau ini berapa nih? Ini Merkin ya? Merkin ring 15. Pelek aja itu dia kena 2,9. 2,9 velg doang. Ring 15. 15. Kalau sama ban kena sama berapa? Sama ban itu dia sekitar 4 juta tuh. Lewat budget dong ya. Bannya tapi masih mulus kondisinya. Ya, masih 70%. Ini apa ya? Ini model apa ya? Ini wet spot 17. Kena berapa ini? Itu velg aja 2,7. Velg doang 2,7. Ya, kondisi 65%. Ini tapi catnya banyak ini ya, ya banyak kelupas. Iya. Dan ini kayaknya udah di tim, udah di itu habis repaint hilang. Iya. Udah di repaint ya ini. Iya, repaint hilang. Ya kelihatan nih. Nanti di detailingnya ya. Udah ditimpa tuh catnya. Ini udah bukan cat bawaannya lagi tuh. Oke. Ini kayak standar BMW ring 20. Kena berapa kalau standar itu BMW? Kena 5,5. Ini jauh ya? Aja, ya. Jauh. Ada lagi nggak? Kalau untuk budget 3 ya, 3 sampai 4 deh. Mentok deh. Mentok banget tuh 4 juta. 4 itu ya. Jangan 4,1 ribu gitu, jangan. Iya, ya. 4 juta 0,000. Oh, ada lagi enggak? Ring 20 itu teh? Ring 20 ada. Itu yang silver itu. Yang mana? Yang putih ini. Putih ini. Hmm. Ini kena berapa? Velg ban 4 juta. Velg sama ban 4 juta. Ini lubang berapa? Kesini lubang berapa? 6 buat Pajero, Fortuner, Prado. Masuk. Oh ya, murah lah ya kalau untuk mobil-mobil gede mah. Iya. 4 juta. Bannya kayaknya masih lumayan nih bannya. Bannya masih 70%an teh. Bannya masih tebel loh itu. Iya. 4.000, 4 juta. Wow. 4 juta. Ada lagi nggak velg-velg racing lain? Kalau ada kayaknya di depan di pajangan ada. Di depan. Iya. Kita coba lihat di depan. Oke, ini 17. 3 sampai 3,5 itu. Ini. Iya, ini OM HRP 3,5. Kena berapa ini? Itu velg ban 3,5. Velg sama ban 3,5. Iya, OM HRP. Ini masih mulus ini. 3,5-an. Kalau mau tukar tambah biasanya gimana? Tukar tambah bisa, kita lihat kondisinya dulu tapi. Kita enggak di dalam aja yuk, soalnya ini berisik apa? Jalan. Ini berapa nih? Ini kena berapa nih? Ini kalau ini dia kena 3,8. Ini buat apa sih Pajero? Pajero. Standar Pajero. Standar Pajero. Kena 3,8. 3,8 masih masuk lah ya standar Pajero. Gimana kalau misalnya mau tuker tambah tadi? Tuker tambah bisa kita tapi lihat kondisinya dulu gitu. Terus kita lihat kondisinya kalau kira-kira kondisinya lumayan ya mungkin kita bisa kasih harga gitu. Baru kita kasih harga. Nah, itu tadi 3 juta. Iya. Sampai 4 juta lah ya. Kalau misalnya mau tuker tambah ban doang, tuker bisa tambah. Bisa juga. Ban doang bisa? Bisa. Ban ketemu ban bisa. Cuma ya, tadi tetap kita ngeliat kondisinya berapa persennya gitu. Bentar ya, kita cari contoh case. Gini deh nih yang udah begini nih. Ini kan udah makan samping nih kayak gini nih. Ha-ha. Ya paling kita berani sekitar 100-an lah. Segini masih 100? Masih. Ditukernya ban baru? Enggak, ban second juga. Oh, ban second juga. Ban second juga dikasihnya yang kondisinya seberapa? Yang kondisi 60-70%. 60-70% itu segimana kira-kira? Ada nggak contohnya? 60-70% itu kayak yang ini tembel-tembel. Ini? Nah, kurang lebih gitu. Lumayan lah ya, maksudnya nih dari yang cuma segini nih. Lihatin ya, nanti detailnya ya. Ini udah TWI-nya cuman seipit banget ditambah ke sini masih lumayan lah ibaratnya 100 ribu doang jadinya ya. Iya. Cuman ya kalau emang mau lebih tebel ya mending beli baru. Untuk ban cuman kalau emang kepepet banget daripada di vulkanisir ya udah mending beli yang second. Tapi memang bisa jual ban second. Jual second bisa. Tukar tambah ban second itu bisa di sini. Bisa. Oke. Sip. Bang, makasih ya bang. Ini koleksinya juga bagus-bagus nih. Langsung datang aja. Alamatnya ada di mana nih bang? Di Jalan Raya Pekayon nomor 10, Pekayon Jaya. Tepatnya sepatokannya Holland Bakery. Holland Bakery Pekayon. Ada Instagramnya nggak? Ada, Instagramnya Pekayon Racing. Langsung aja di follow ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya yang lagi pada cari velg-velg second ya.
kasih di kolom komentar ide video apa lagi nih buat kalian yang pada nyari velg. Ntar gue bikinin insya Allah. Gue Sitos Magang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.